tahu siapa yang murung, alasan apa aku harus murung. Nggak ada alasan. Udah deh, jangan suka pada menduga-duga, jangan suka pada apa yang kalian pikirin itu nyata. Kalian itu tidak tahu apa-apa dan hanya berhak menebak. Nggak ada yang murung. Aku tidak pernah murung dalam hidup aku sedari aku kecil, karena aku bukan ikan dan bukan domba. Aku bukan ikan yang bisa dipancing dan bukan domba yang bisa diadu. Jangan dengerin netizen. Aku sejak kapan dengerin netizen? Gak ada aku dengerin netizen. Cuman kadang-kadang senang aja jawabin dia, biar senang juga yang dijawab. Nanti sore aku ada di The Breeze lagi ya, dari jam 6 sampai jam 8. Jangan lupa hari ini penarikan door prize, lumayan loh, jutaan voucher treatment di booth-nya aku di The Breeze. Kalau aduh, gak bahaya, bahaya guys. Aku boleh sambil boleh, makan, boleh dong, boleh. Boleh, di The Breeze dari jam 6 sampai jam 8 aku ada di sana. Hari ini ada penarikan door prize. Mudah-mudahan beruntung. Eyeshadow-nya belum pakai, ini belum pakai eyeshadow. Pas sabar kan. Kalau pensil alisnya pakai ini dong, pakai Kids Beauty. Jojo? Hah? Suster masak mie mau nggak? Sama Hilal makan mie. Hah? Belum lapar. Sok tahu siapa yang murung, alasan apa aku harus murung? Nggak ada alasan. Udah deh, jangan suka pada menduga-duga, jangan suka pada apa yang kalian pikirin itu nyata. Kalian itu tidak tahu apa-apa dan hanya berhak menebak. Gak ada yang murung. Aku tidak pernah murung dalam hidup aku sedari aku kecil. Helen, I miss you so much, Helen. Helen cintaku, I miss you so much. Sok tahu, itu mana ada aku murung. Ih. Justru aku ini dalam momen yang sekarang itu bahagia banget, dalam momen yang sangat bahagia banget, apalagi mau pergi ke acara undangan pernikahan. Melihat orang bahagia itu aku bahagia. Jadi kalian itu tidak akan bisa memancing dan mengadu domba. Karena aku bukan ikan dan bukan domba. Aku bukan ikan yang bisa dipancing dan bukan domba yang bisa diadu. Makan dulu ya. Kasih tip awet muda, treatment sayang. Treatment di klinik-klinik, karena skincare aja menurut aku gak cukup. Helen lagi ngapain? Kamu jam berapa di Kanada? Aku belum bisa move on dari Kanada, sungguh. Bisa tiap hari tapi terima bolak-balik. Ya Allah, jauh ya Allah. Ya Allah, gak nyampe-nyampe terbang ke Kanada. Tapi insya Allah aku bakal kembali soon, mau bawa si Bolang Jojo. Tentu dikelilingi ya. Keluarga apa? Tentu dikelilingi keluarga aku yang benar-benar mencintai, benar-benar ada di dalam hidup aku dalam suka dan duka, bukan fata morgana.
itu cukup buat aku. Ini bukan Indomie, ini mie telur. Tapi dipakein ini. Aku dikelilingi sama teman-teman aku yang mencintai, keluarga aku nomor satu, anak aku bahagia, itu cukup. Bukan Indomie, ini mie telur. Ini momen terbahagia dalam hidup aku karena aku satu anak aku sudah bisa aku hantarkan menimba ilmu di negeri orang. Hari demi hari aku lihat dia bahagia, aku bahagia. Suami aku mondar-mandir, nanti nyicip mie, gitu dia mau. Padahal dia mondar-mandir itu mau ngeliat. Fitnah kan, baru sekali aja lewatnya. Fitnah. Mondar-mandir itu dua kali. Orang aja, lewat. Suami aku lewat meja makan. Padahal dia pengen tahu aku lagi makan apa. Judulnya kan dia keto. Lagian kenapa harus Naira? Birthday hari ini ya, di Kanada hari ini ya. Aku udah ngucapin dari kemarin. Dia lagi sunsetan katanya di pantai di kampus dia, Len. Sama temen-temennya. Dia udah Allah, ini enak banget ya Allah. Enak, itu fit skin. Aku kasih ya nanti ya. Aku kasih. Ya Allah. Udah tiga warna, ini enak banget. Ya Allah ini. Tuh, diakui loh. Oleh AI. Aku mau promo lagi ya pensil alis ya. Kak ini ya Allah cakep banget kan? Enak banget, aku kasih. Ini orang cakep banget. Ya Allah ya Allah. Waalaikumsalam. Bagus banget kan? Bagus banget. Terima kasih, aku mau ucapin terima kasih ya untuk kalian yang nge-DM aku banyak banget. Mengucapkan doa-doa baik buat Naira di ulang tahunnya. Kak Ira juga kemarin pas ulang tahun. Terima kasih gak bisa jawab satu persatu. Aku udah punya pensil alis ya, emang enak kan? Enak banget. Bumil sehat-sehat ya. Ini aku semua soalnya udah nyobain macam-macam pensil alis. Ini gak bisa. Terima kasih. Apa itu tadi? Aduh, nggak kebaca, cepet banget. Kembali kasih. Just ada salah tuh ini apa nih? Waduh, beres nih beres gitu. Ada salah nih, benar siang. Hah? Yang ditanya salah. Mau nggak nih, Beb, nyobain enak banget ini. Dikit aja. Ini ada sayurnya. Belum, masih puasa. Beli di mana pensil alisnya? Jo, Pedro Jo. Kak izin sebelah sini. Di Shopee ada. Ya ini mah yang nggak bisa alisan juga langsung. Langsung bagus kan? Langsung bagus. Karena apa? Ujungnya kecil. Gak bisa capek ngerawat lagi. Nah itu dia, aku tuh gak bisa ngeraut pensil alis gara-garanya itu. Beli pensil alis, abisnya diraut. Abis diraut doang. Bukan abis dipakai, jadi aku gak suka pensil alis yang diraut. Mereknya aku sematin ya. Tunggu nih, mereknya. Ini kalau semua dikasih tahu semua, ini langsung ini deh. Ya aku kasih tahu kamu dulu. Sumpah ini cakep banget. Gak peres ya. Soalnya gampang banget tuh. Ini warnanya abu ya? Ada tiga warna. Mana ya? Gak merah lagi, cakep warna. Tunggu dah, iya aku mau
takut salah nyematin. Kalian bisa dapetin pensil alis. Ada tiga warna, ada brown, ash brown, sama dark brown. Aku kasih kamu tiga. Cus, sus. Ini yang apa ya? Ini yang dark ash brown kayaknya. Aku nggak ada black. Karena aku nggak suka yang brown hitam. Tolong ambilin pensil alis. Tiga. Tiga aja. Ayo kalau lebih lebih aja. Kayaknya nggak ada. Ada kalau ada kasih aja berapa di atas. Yang semuanya mau nih, yang HA juga. I love you too. Bagian apa ayah sekarang mata ya? Kenapa? Mata mata. Iya, mau bagian mata. Ini punya sini ayah. Oke, aku giveaway pensil alis ya. Ntar aku kasih giveaway. Untuk 10 orang pemenang. Loh, beruntung banget kan yang nonton. Hmm. Ntar ay. Iya. Giveaway ini khusus yang nonton live Instagram aku sama Ai. Ai Widodo, makeup artist. Instagramnya Ai. Ai Widodo. Ai Widodo. Kalau butuh-butuh makeup nih yang gini aja, makeup no makeup, aku suka banget, di DM aja Instagramnya Ai Widodo. Aku mau giveaway khusus untuk yang nonton live aku sekarang. Silakan kalian komen di feednya Fit S Skincare and Beauty. Tuh, baik ya suster ya, dikasih segini ay. Makasih. Ay dikasih segini pensil alis. Silakan kalian komen di feed-nya yang terakhir Fit S Skincare and Beauty. Sepenasaran apa kalian sama pensil alis buatan Fit S Skincare and Beauty khusus untuk yang nonton ya. Semoga beruntung, semoga beruntung. Aku pilih untuk 10 orang yang beruntung. Enak kan pensil alisnya? Enak banget. Cepet banget jadinya kerjanya. Kerjanya cepet kan. Ini warnanya. Mau? Iya yuk. Ayo mau. Kamu kalian komen di feednya Fit S Skincare and Beauty. Gak follow juga gak apa-apa. Komen aja. Aku sih gak apa, gak gila-gila follower. Udah banyak banget. Aku gak gila-gila follower. Pokoknya kalian mau coba gak follow juga gak apa-apa. Nanti aku kasih asal tulus ya. Asal tulus pengen nyoba. Iya jangan di sini komennya, di feednya Fit S Skincare and Beauty. Silakan komen. Sama boleh juga komen di feednya Ai. Ai Widodo. Nah, dua deh komennya di Fit S Skincare Beauty sama di feednya Ai Widodo yang terakhir ya. Ai Widodo, Ai Widodo. Ai Widodo. Komen di Ai Widodo sama komen di Fit S Skincare Beauty, dua-duanya harus komen. Enggak follow enggak apa-apa. Kalau di aku follow aja enggak apa-apa biar nambah. Kalau di Ai mau follow. Lagi nonton dulu sih. Seru banget ya. It's done.
Lagi nonton Tinder sebelah. Rumah aku kalau weekend berisik, guys. Berisik sama dua orang. Sama Jojo sama bapaknya. Karena pasti ada pertandingan, kalau enggak basket, boxing. Ada di Shopee, sayang. Ada. Tapi aku tuh nggak ngerti ngasih tahu ada di Shopee gimana, beli di Shopee gimana, karena aku nggak ngerti belanja online. Kayaknya Ay nggak beres-beres make upin aku karena akunya makan. Aper aku dari kemarin nggak makan, lupa. Soalnya kalau bikin alis napas harus nggak napas. Ini sambil makan ya Gon, goyang-goyang. Ya boleh komen di Ay Widodo sama di Fit S Skincare Beauty. Kalau di Ay Widodo harus follow ya. Sepenasaran apa kalian sama pensil alis aku? Karena testimoninya tadi gercep, testimoninya jujur dari Ai langsung tayang di live-nya aku. Jadi kalian yang nonton berhak dapet lah. Yang nggak nonton nggak dapet. Terus kalian screenshot ya, DM kedua-duanya bahwa kalian bener-bener nonton bukan ikut-ikutan. Ya nggak Ai? Udah saya komen. Oke, siapa nih? Mega underscore. Baca, Mega. Aku tuh benci banget kalau si suster masak. Kenapa apa aja enak loh, Ai? Ya Allah, pertahankan. Dia udah 17-18 tahun. Ini masak. Sekarang susah banget cari air tuh. Aku udah anggap dia keluarga jadinya. Kalau nggak ada dia aku bingung. Sampai nggak bisa ngerasain masakan orang lain. Karena mungkin terbiasa dimasakin sama dia. Ya aku, menurut aku dia aja yang paling enak masak. 18 tahun kak. Itu saking baiknya. Kalau majikannya nggak baik pasti 3 bulan aja kan. Minta keluar. Itu udah 18 tahun. Ai Widodo nama IG satunya. Coba Ai bilang Ai. Namanya Ai Widodo. Ai Widodo. Jangan lupa di follow ya. Bukan AI ya, AI. AI, AI Widodo. Cucunya Jokowi. Emang namanya sama? Iya, Jokowi. Oh, Widodo. Widodo. Itu nama suami itu sebenarnya. Nama berkah. Guys, ini lama karena sambil makan ya. Maaf ya, Ai. Enggak apa-apa. Udah, Ai, ini terakhir. Iya. Suapan terakhir ini. Coba baca-bacain dulu, Ai. Dan semua, Kak, gitu. Oh, udah komen, oh, bagus. Dong, Masya Allah. Ih, yang nonton banyak banget. Mukanya udah di-follow. Oh, siap. Pilihin ya, 10 pemenang nanti kamu WA aku ya. Siap. Jangan lupa komen di IG aku ya. 10 pemenang nanti di... Karena A yang akan screening. A yang akan pilih kamu. Jadi follow Instagramnya dan komen di Instagramnya A. Komen di foto yang ada di cafe tree-nya aja. Kan ada di feed Instagram aku. Enggak usah yang terakhir aja, iya. Nanti ke bawahan nyarinya. Aku terakhir. Oh, yang kapan? Terakhir. Yang terakhir foto apa? Yang foto mau kondangan juga sama Igun. Ya udah itu aja. Itu aja komen di situ. Ada, coba aku lihat Instagram kamu. Eh, aku sematin di atas kok, Kak Fitri. Udah ya? Iya, aku sematin di atas.
paling atas malah. Mana sih ayah? Mana sih? Udah, padahal kemarin semakin. Nih, ini pokoknya komen nih di ini nih di yang paling atas nih. Di yang ini nih. Silakan komen di sini nih ya. Ai Widodo, ini Instagramnya nih. Ai Widodo. Nanti dia yang akan milih 10 pemenang. Sini ya, bersimpu. Jangan, tadi aku udah umumin itu enggak apa-apa. Oh, biar aja. Seru banget. Anak kecil gitu ya, si Jojo itu nontonnya bukan nontonan anak-anak, nontonnya boxing sama basket sama National Geography binatang apa gitu. Kalau ke mall bukan pergi ke toko mainan, perginya ke S Hardware. Dia tuh dunianya S Hardware banget, soalnya bisa beli apa-apa gitu, bukan mainan. Amerika aslinya mereka penjahat. Ih, ngobrol sama ayahnya, masalah. Iya, anak kecil diajakin ya, ngomongnya sejarah. Orang mah ngomongnya apa ya, ini mainan, ini yang seru. Orang yang gak tahu mah ya, kalau orang kaya katanya gak peduli sama anaknya. Padahal itu ngobrolnya aja seru banget. Aku sepil ya, bapak dan anak lagi ngebahas. Lagi ngebahas tentang negara berat, obrolan ibu bapak dan anak berat guys, aku aja nggak sanggup dengernya. Tapi si Jojo-nya suka diajak berdebat gitu. Iya, biar selalu rindu sosok ayah tuh harus kayak gitu. Kan ada ayahnya yang si Cian ngajakin ngobrol anaknya, kayak ngajakin om ngobrol sepantaran, ngebahas yang berat-berat guys. Apa tuh tema makeupnya? Natural itu tema pembicaraannya. Kalau tema makeup mah makeup no makeup. Coba ayo bentar ayo. Aku udah DM, semoga dapat pensil alis. Sudah komen, bagus. Sudah follow dua-duanya, terima kasih. Terus komen apa kak yang belum tahu? Aku ada giveaway pensil alis khusus untuk kalian yang nonton live aku lagi di make upin sama Ai Widodo. Untuk kalian yang mau dapat giveaway 10 pensil alis dari aku, silahkan komen di feednya terakhir Ai Widodo make up sama di feednya Fit S Skincare Beauty. Sepenasaran apa kalian mau coba pensil alis buatan Fit S Skincare and Beauty? Gitu. Semoga beruntung. DM-nya jangan ke Instagram aku dan komennya jangan di Instagram aku. Komennya di Instagramnya Ai Widodo sama di Fit S Skincare and Beauty. Kalau komennya di di feed Instagram aku nggak berlaku. Garis keras, duh ini kasian banget nih pengguna pensil alis garis keras ini, kasih deh Ai, coba sayang tulis namanya S_Runul S ini foto nih Ai, nih S_Runul kamu beruntung, nanti di DM okay. Sama Ai. Aku gak bisa komen kak, komenku di ban. Kenapa? Kamu paling komennya suka kasar-kasar gak kalau di ban? Alexa, apa kabar Alexa? Ya boleh, kalau pokoknya sekali lagi nih ya, terakhir aku informasikan ada giveaway dari aku dengan Ai Makeup, Ai Widodo. Untuk kalian yang penasaran banget pengen nyoba ini, khusus yang nonton nih, silahkan ikutin 10 orang yang beruntung akan mendapatkan pensil alis dari Fit S Skincare and Beauty. Kenit.
Aku tuh suka make up-nya AI itu enggak kayak pakai topeng. Dempul-dempul. Enggak dempul-dempul. Aku enggak suka di wing ya. Dia udah tahu aku sukanya apa, yang enggak suka apa. Jadi enggak usah dikasih tahu lagi. Aku enggak suka yang pakai wing karena aku enggak suka pakai bulu mata palsu. Dikit-dikit lah. Kadang-kadang AI suka nempelin dikit-dikit. Dikit aja ujungnya. Ini mau pakai bulu mata nggak? Yang kayak biasa loh, yang tipis itu kan? Tipis 1-2, bukan yang ini nih yang gitu kamu. Oh, yang disambung-sambung banget. Sambung-sambung. Tuh, aku suka matanya enggak medok. Rambutnya mau diapain biasa ya? Udah komen. Semoga beruntung. Udah banyak yang komen. Udah banyak yang komen. Gercep ya kalian ya. Seru, aku tuh seneng kalau apa? Kak ini kalau kasih coba dong, coba dong. Nanti tinggal ini. Kayaknya ini natural banget. Aman enggak? Kalau enggak aman? Enggak, aku enggak suka pakai bulu mata. Dikit aja terus maskara ini ya. Boleh. Maskara aja kalau enggak ya. Maskara. Kak, aku enggak bawa jepitan lagi. Jepitan maskara ada enggak? Ada. Pakai yang dikit ya. Takutin. Sus. Nur. Ambilin jepitan bulu mata. Terus sambil nunggu jepitan bulu mata dong ya. Boleh baca lagi komen ya, Ai. Zaki underscore Ilham tuh udah disebut. Duh, Medan jauh banget, Ay. Kalau gratisan mah selalu gercep. Iya, aku juga gitu. Kalau senang sama produknya, senang ngikutin. Aku kasih hadiah ke istri, aduh. Cowok ini. Mm-hmm. Baik banget kamu, sweet banget. Palu gempa. Palu ada gempa, mudah-mudahan enggak ada apa-apa ya. Ya Allah, jangan. Baik aja, aku tadi pagi-pagi baca berita di Hong Kong aja banjir. Terus di mana itu gempa? Jantungan kan, Ay, di sini itu kalau hari weekend jantungan. Oh, jantungan. Itu. Jadi heboh sendiri, bapak dan anak heboh sendiri. Senang sekali. So scary dude, anaknya dia diajak bahas gituan guys.
Ini kejepit gak sih Ais sebetulnya? Kejepit gak? Enggak. Aku tuh gak bisa dandan, Ais, kamu aja deh. Enggak kejepit tuh. Kenapa Ais? Kejepit Ais. Ayo. Mana sih kak, emang susah ya? Aku nyengeri soalnya, yuk. Kalian pasti ketawa ya. Bagus gak make upnya? Bagus ya. Bro, udah tahu alamatnya? Si Po Yuli udah datang. Karena aku tuh kalau pakai bulu mata nggak nyaman perjalanannya, kayaknya gimana gitu matanya berat. Kakak juga nggak suka pakai ini ya, extension. Dulu pernah, terus apa namanya, bulu mata aslinya kecabut-cabut, aku nggak suka. Terus gatal kalau buat sholat kan? Terus gatal, terus nggak nyaman aja, kayak tuh nggak deh, nggak mau lagi manjangin bulu matanya, lama banget. Untuk segini lagi tuh lama banget. Enggak, bagusan gak pakai bulu mata sih. Panjang kan? Panjang, cantik. Tuh, sama aja Ais, sama saya juga. Gak pakai bulu mata juga, bulu mata aku panjang udah. Ih, loh, matanya bagus. Kamu bagus bikin matanya, aku suka. Aku pakai serum bulu mata. Nanti aku kasih tahu ya apa serumnya bagus itu. Belinya di Sephora. Udah kan? Udah. Soalnya nggak suka glowing banget kan? Nggak. Aku nggak suka yang dikasih meling-meling. Ya. Dikeluarkan dari itu ya, kan? Udah. Oke, rambut sekarang. Udah kasih putih-putih itu bukan? Ini dong, dikit dong. Ini make up dari Ai Widodo. Ini dia orangnya. Coba sini Ai. Aku pakai ini Ai, aku jangan beli ini. Jangan lupa di follow IG-nya ya. Oke, ini. Boleh ya. Ini bener kan? Eh bukan ya? Laura Mercier. Itu semprotan. Iya, setting spray. Bener kan? Di. Ini semprotannya enggak enak nih. Sama kayak Make Up For Ever, yang bagus semprotannya. Iya, itunya ya. Kalau semprotannya, padahal produknya bagus, bagus ya. Bagus, bagus. Semprotannya. Aku pakai conditioner. Ini mau dikasih glowing-glowing gak? Enggak. Nggak suka. Nggak suka, aku nggak suka yang glowing-glowing. Ya, aku nggak bawa alat hairdo terus. Maaf. Apa, high spray sama? High spray sama ini dong. Sama karet. Sus. Sama sisir. I see this. Ambil, terus pinjam karet sama high spray. Terus, dikambil ini karet. High spray sama sisir. Bikin gini juga bagus ya karet. Mana rambutnya? Bikin pita. Coba lihat. Dicepol belakang doang, cepol. Tapi belakangnya tuh bentuknya pita. Tata. Tolong ya, hair spray sama karet sama hair dryer. Di bawah kan, hair spray aja sama karet, sama sisir. Di bawah. Ini kamu lari.
Oh ini bagus nih. Ini ngerduin. Tapi rambut bisa nggak? Bisa dong. Bisa, tapi nanti nggak pakai pita, pakainya rambut sendiri aja. Terus? Nih, bentar. Tuh. Kok nggak? Apa enggak? Enggak. Biasa aja berarti. Hasbullah? Iya, Inggris Hasbullah. Where? Kak, pakai lipstick dulu yuk. Dia punya apa sama? Mau punya apa aja? Nanti ya terakhir. Oh iya. Dia ngefans sama Hasbullah, Lex. Mau undangan. Ya Allah. Sama Karen ya, sus. Selfie Darman. Beb. Lu masih inget enggak sama Selfie Darman? Selfie Darman siapa? Salam katanya. Selfie. Oh, selfie garis miring Darman. Masih inget enggak? Masih inget katanya. Lu kenal sama selfie? Ini dia komen, salah sama Chen kalau dia masih ingat. Ingat lah, selfie itu dulu, zaman dulu tuh ini. Selfie Destriana. Tahu selfie. Masih ingat katanya. Chen itu ingatannya kuat kalau sama orang, tapi kalau sama jalan enggak. Kan ada supir. Supir juga. Kok bisa potong rambut, Ay? Kemarin kepanjangan. Enggak sakit kamu? Enggak, sini aku dulu. Jadi katanya kalau mau rambutnya sehat sebelum tidur itu harus nyisir. Nyisirnya tuh harus paling sedikit itu 20 kali begini nih ratain. Biar peredaran darah di kulit kepalanya gitu bagus, sama ngangkat-ngangkat juga sel-sel kulit mati di kulit kepala. Itu benar loh, aku buktikan. Rontok berkurang. Gini aja terus sebelum tidur. Coba kalian praktekin deh. Tip dari aku. Mengurangi rambut rontok dan rusak. Masuk sini ya, Kak. Nyisirnya. Siapa yang suka begitu? Terapi nyisir rambut sebelum tidur. Terima kasih, selfie. Aku nggak suka di poni, udah bosen di poni semenjak ABG. Sekarang menurut aku di umur aku segini udah nggak pantas pakai poni. Baru kebaca nih semua. Makasih tipsnya. Iya benar, cobain deh. Sebelum tidur nyisir rambut paling sedikit 20 kali. Tapi pakai sisir yang gini nih. Pakai sisir yang ininya kawat. Di bawah apa ke tengah? Jangan di iya ya betul. Segini ya. Cuma simpel, orangnya enggak senang nanti ribet. Iya cobain. Rambutnya cepat panjang sama rontok berkurang sisir sebelum tidur. Coba ini. Ini udah kayak pakai ini. Udah pakai rambut palsu ya? Kayak pakai hair clip. Kalau kawat emang nggak sakit? Nggak dong. Ini kan sisir. Nggak sakit. Ya di mobil. Ini ya apa sih namanya? Ben, apa? Besok jam 5 ya. Jam 5 besok. Oh iya ya. Pak gini aja, Pak. Jelek ya? Gimana? Kalau dikucir gini aja. Jelek ya? Ini ya. Tadi pakai kacamata soalnya.
Iya, kayak ini. Kayak... Oh yang semprot ke tangan tapi jangan ke kepala, cuma aja ke tangan. Tuh totalitas loh dia. Tangan yang disemprot tadi. Nah, soalnya kasihan kalau ke kepala langsung. Nur, punya kamu yang mana, Nur? Iya, dicepol. Ini mau dicepol. Nah, kalau Ai enaknya itu dia make up langsung bisa rambut. Jadi enggak apa sayang Mami? Passwordnya apa ini? Password apa? Boleh tap ini. Mami kiss Mami dulu enggak? Boleh. Nanti Mami kasih tahu. Aku mau buka dua kali kalau gitu kissnya. Kiss dulu lah. Sebelah belum. Kamu mau main apa di laptop Mami? Mau main Google. Atau aku mau main Elastic Band. Cari satu aja. Bukan. Cepit. Cepit. Tunggu, ini di cas kan? Iya. Oh. Ada? Kalau nggak ada, aku cariin. Soalnya nggak bawa lagi. Di mobil udah ditaruh ya? Habis baterai, dicas dulu. Udah. Panggilin Mbak Nur. Kalau laptop? Enggak, kalau komputer? Enggak. Ini yang Mami, kalau komputer? Mami, kalau komputer? Nur! Kalau komputer, Mami? Komputer bisa, kamu tinggal nyalain. Laptopnya, passwordnya apa? Ini aku cari. Udah ya guys. Terima kasih yang sudah nemenin aku live. Fitri apa? Sama Ayu. Thank you. Fitri apa?